Kenny. United hadir melalui Fazrul Amir. Tidak dibenarkan untuk marah oleh Syahrul Saad yang mahu memastikan pintu gol Perak tidak dibolosi malam ini. Biarpun sudah sah untuk mereka melangkah ke suku akhir, permainan diteruskan antara ke dalam kawasan penalti. Dapat dikeluarkan oleh Tariq Isaac. 3 minit yang diberikan Zohri Tajuddin sudah pun berakhir, dan berakhirnya perlawanan untuk Perak mengesahkan tempat, mengesahkan kemarahan ke suku akhir TM Piala Malaysia 2020 dengan menyingkirkan Kelantan United. Kemenangan besar 4-0 bermula menerusi dua jaringan separuh masa yang pertama dari Leandro Santos pada minit yang ke-7 dan minit ke-21. Permulaan separuh masa yang kedua, Leandro Santos melengkapkan hat-tricknya minit ke-48 dan Perak menutup cerita dengan gol yang ke-4. Hasil jaringan Kareka minit ke-91 untuk menjadikan keputusan muktamad di Stadium Perak. Perak marah ke suku akhir dengan Perak 4, Kelantan United 0. Rangkuman aksi pusingan 16 TM Piala Malaysia 2020. Pertemuan di antara Perak dan Kelantan United. Tanukan dari Leandro Santos pada minit yang ke-7. Menusi sepakan penjuru Firdaus Sayadi meletakkan tuan rumah mendahului 1-0. Untuk gol yang ke-4 peribadi dari Leandro musim ini, Perak hampir menggandakan kelebihan umpanan dilakukan oleh Kareka. Gagal disambar Syarif Fikri. Begitu juga dengan tindakan susulan dari Partiban, diselamatkan oleh Aziz Ismail. Kareka turut mencuba dari dua kawasan penalti, tetapi ianya sekadar melintasi di hadapan pintu gol. Dibiarkan saja oleh Syazwan Yusof. Dan kemudiannya sepakan percuma Rafiuddin Roden juga. Tidak mampu untuk Perak mendapatkan jaringan yang kedua. Dengan Syazwan Yusof sudah pun bersiap sedia. Tetapi minit ke-21, tindakan bijak dari Syarif Fikri. Dapat melihat kedudukan Leandro Santos. Backheel yang dilakukan oleh Syarif Fikri. Leandro Santos dengan tolakan ke sebelah kiri menewaskan Syazwan Yusof untuk Perak mendahului 2-0. Ada reaksi yang cuba ditampilkan oleh Kelantan United. Tanukan Fakhrul Zaman mendapat umpanan dari Sirwan Al-Jabri. Gagal menepati sasaran. Ianya tinggi melewati palang gol. Tidak memberikan masalah kepada Hafizul Hakim. Begitu juga dengan rembatan dari luar kawasan penalti Dausu Jamaluddin. Di penghujung separuh masa yang pertama, turut tidak mampu untuk menghasilkan jaringan yang diharap-harapkan oleh pasukan pelawat. Perak bermula baik separuh masa yang kedua dengan Kareka melakukan hantaran ke dalam kawasan 16 kawasan penalti dan berjaya disambar oleh Leandro Santos untuk beliau melengkapkan hat-tricknya malam ini, memberikan kelebihan yang semakin selesa untuk Perak di depan dengan 3 jaringan. Sepakan dan percubaan yang dilakukan oleh Alif dari luar kawasan penalti hampir-hampir dapat menewaskan Hafizul Hakim. Namun begitu, percubaannya sekadar singgah di palang gol. Sepakan percuma Syarif Fikri tidak memberikan kesan kepada Syazwan Yusof yang mudah mendakap kemas. Begitu juga dengan tindakan Fakhrul Zaman untuk Kelantan United yang sekadar menyaksikan usahanya tidak menepati sasaran. Kareka turut hampir untuk mendapatkan jaringan yang ke-4. Tetapi kali ini rembatan kaki kanannya tersasar di sebelah kiri. Namun Kareka menutup kekecewaan itu dengan gol ke-4 Perak minit ke-91 bagi melengkapkan kemenangan Perak
untuk mereka mara ke peringkat suku akhir PM Piala Malaysia musim ini. Begitulah cerita.